Menjelang hari pengundian PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram Sabtu ini, cadangan sediakan laluan khas kepada pengundi yang menetap atau bekerja di Singapura sedang diteliti. Ia akan dimuktamad selepas terima maklum balas pihak terlibat. Kita masih ada beberapa hari lagi. Saya akan diberikan taklimat oleh Jentera Pelan Raya tentang bagaimana mereka telah pun akses dari segi penyebaran maklumat dan mesej sepanjang ini, dan maklum balas mereka terima tentang kesediaan pengundi yang bekerja di Singapura itu sama ada akan balik atau tidak. Kita akan buat assessment berdasarkan pada itu.